Dalam AutoCAD untuk membuat batas area gambar dikenal dengan limits. Dengan limit juga kita bisa membuat ukuran kertas sesuai dengan prosedur area kerja gambar. Oke, di sini kita ketikkan limits, kemudian enter. Untuk default dari titik awal adalah 0,0 ya, enter untuk ke titik selanjutnya. Kita bisa melihat bahwa kertas atau area kerja gambar yang digunakan saat ini adalah 420x297 mm, yaitu ukuran kertas A3 ya. Kita coba untuk mengubah dari ukuran kertas A3 menjadi A4, di mana untuk A4 yaitu ukurannya 297x210 dalam ukuran landscape ya. Oke, kita ketikkan 297,210, kemudian enter. Nah, itulah cara membuat batas area kerja gambar dengan perintah limits.